Aja lali subscribe channel ning isor iki karo didudul klintingane ben gak ketinggalan videone. Si bos, sikat bosku. Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya tadi banyak banget Instagram aku DM, "Mas, nyobain pental pedes di Madiun." Dan aku di Madiun itu udah nyobain beberapa pental pedes, banyak banget. Terus tadi teman-teman juga ngerekomin yang belum pernah aku coba, pentol pedes Darmo, langsung pesen akeh aku. Pentol pedes, tahu pedes, karo mie pentol pedes. Ya, ini tiga tadi, ini lokasi ini aku nyari-nyari. Tempatnya ada di Jalan Janur Sari, itu daerah Manisrejo Madiun ya. Jadi di rumah gitu tadi aku pesen. Dan pas udah pesen, ternyata di Gojek ada. Di Gojek sama di Grab itu udah ada. Jadi buat teman-teman nanti setelah nonton ini jangan lupa langsung aja pesen di GoFood atau di GrabFood ya. Mantap. Ngomong-ngomong soal pentol pedes Darmo ini, tadi aku udah pesen ini yang pentol pedes ya. Ini 20.000. Di sini ada banyak banget ini, ada 40 lebih. Terus ini cabe nih. Wah, pedesnya kayak ngene loh. Ya cabe nih. Terus ada kecap juga buat teman-teman yang enggak terlalu suka pedes. Kalau aku no, kalau kecap dia tak pinggir di CI atau aku terah emang seneng pedes. Ini pentol pedes Darmo. Ini angkat-angkat ini enak. Ini pentolnya enggak terlalu berkuah ya. Jadi pedesnya bisa dinikmati nanti. Soalnya sambelnya kok ngene. Mungkin yang mana pedes no, bah. Mantap. Jadi harganya mulai dari 5.000, 10.000, 20.000. Pentol pedes Darmo. Mantap. Aku nek makan pentol ngene iki ya langsung gaber-gaber, tapi aku ya biasa. Selain pentol pedes, tadi aku juga pesen tahu pedes ya. Tahu pedes ukurannya juga lumayan besar. Nanti kita cobain. Tulang papiye. Mantep, pentol ya. Di pentol pedes Darmo itu ada pesan buat kalian dari Eyang Darmo. Usahakan perut jangan kosong dan makan secukupnya. Ini pesan dari Eyang Darmo ini. GoFood. Oh ini juga ada nomor WA-nya 0898-3274-154 atau di cek Facebooknya pentol pedes Darmo, Instagramnya pentol pedes Darmo. Mantap. Yang kedua ini nih, tahu pedes. Tahu pedes ini cuma 10.000, isinya banyak banget. Ya aku mulai berabak. Oke, mantap. Segitiga bentuknya, lumayan gede. Mantap. Waduh. Lumayan gede. Lebih padat di sini. Sum. Coba kita. Mantap ya. Tapi nek pengen sambelnya dipisah iso. Jadi kecap sambel engko dikek cewen to dicampur. Lho. Tahu pedas. Kulitnya gak terlalu kandel, isinya ora kopong. Mantap. Jika senang pedas, bisa dicocok karo kecap. Ambil air kok ngene ya. Sikat bosku. Ini pesananku yang terakhir ada mie pedes ya. Mie pedes. Ini. Terus dikasih topping bakso. Bakso pentol. Pentol pedes. Jadi ini pilihnya udah pedes. Ditambah. Oh, mantap. Mie pedesnya nggak terlalu pedes ya, karena sambelnya merasuk dek mie ini. Cuma 10.000. Mie ini kayak mie sedap. Mie pentol pedes. Dari tiga menu tadi aku paling suka pentol pedes ya. Jadi lebih pedes daripada mie ini. Mie ini biasa mie ini, karena kecampur sama bumbunya dek mie. Pentol pedes Darmo top es.
Tadi aku udah nyobain pentol pedes, tahu pedes, mie pentol pedes. Endingnya gua bias. Pedesnya jane mikirnya, tapi kok ya sampai keringetan. Mantap. Pentolnya murah, cuma dari 5.000, 10.000, 20.000. Tahu pedes sama pentol mie pentolnya tadi 10.000-an. Yang di GoFood sama di Grab sudah ada. Jangan lupa nyobain promone di GoFood sampai 17 Juli, diskon 15%. Mantap. Mungkin teman-teman yang pengen ngerekomen kuliner di Madiun bisa langsung komentar di bawah ya. Wah, das. Saya Madiun nih. Si bos, sikat bosku. Mantap.